anu nad az halaman 24 baris ketiga dari atas faida mutaman awati macana syahwat a syahwati muabi hawahu mumilala di mana kapanggi nungaji teh ngalajur nafsu. Apabila terdapat diketahui bahwa yang mencari ilmu ini dia itu kerjanya hanya mengikuti keinginan hawa. Nah, ini koreksi diri ya. Kita ini sudah alham. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Allah mudahkan kita tiap pagi bertemu dengan Al-Quran Alham tiap pagi ke masjid Alham tiap pagi silaturahmi Alham tiap pagi ke majlis ilmu Alham ini anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri, karena tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke Madis Tidak semua, coba sa RT, sabar orang nunggalaji. sa RT, sabar orang angkat ke pengawasan. Hese, terus

Panasan, bari papanasan, badi aanginan, minangkana contoh untuk koreksi diri, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk koreksi diri. diri. Orang berangkat ke majlis ilmu ini, waduh, luar biasa. Tantangannya, godaannya luar. Jangankan yang jauh, yang dekat, Waduh, itu beratnya. Yang dekat pun ber, berat untuk hadir majlis talim itu. Kewe, okay, okay, tunggu tungtungna tapi khs nak. Bunga apa ni? Hs, we. Buat turma daratang dia rarau ia mah hs, bunga apa ini? Emang sulit, tidak mudah. Kalau bukan pertolongan Allah. Allah ini kita harus bersyukur Alhamdulillah dengan izin Allah pertolongan Allah, Allah mudahkan kita. Ya, dengan pertolongan Allah semata-mata ya. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Mengucapkan hamdalah Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan ya diberi istiqomah semua, amin. Nah ini kata pengarang kitab Nazam Azkia. Ini Nazam Azkia ini sundanya ini karangan sundanya karangan Abu Yasepu. Rosululloh. Kita baca supaya terus ngalir pahala kepada beliau dan kita mendapatkan berkah dari beliau. Insyaallah beliau sangat gembira ketika dibaca karangan beliau. Karena apa? Karena Pahala itu ngalir kepada beliau Meskipun beliau sudah banyak pahala yang beliau dapatkan Di alam barzah beliau banyak pahala Kenapa? Karena kerjanya di dunianya ibadah Amal soleh Nanam kebaik Kebaikan Lahumma Orang-orang para orang wali-wali Allah Para salin itu mereka sudah nikmat di alam akhirat Di alam barzahnya sudah nikmat Kenapa? Mereka sudah menikmati tanaman-tanaman yang mereka tanam waktu di dunia di dunia sholatnya di dunia ngajinya sodakohnya amal solehnya tinggal mereka menikmati hasil tanah tanaman itu tinggal kita kita yang kita harapkan mudah-mudahan karangan beliau yang kita baca ini ada hubungan dengan beliau amin hubungan kita secara batin di dunia dan secara batin kelak di akhirat, amin ya Rabbal 'Alamin.